ini kasus penyidikan mistra itu statusnya saya apa? Belum konfirmasi apakah yang bersangkutan DPO dipenyidik apa enggak. Itu kan nah, dan kan sepaket namanya juga mistra dan kemudian juga ada beberapa nama lain kayak Bito. Itu statusnya saat ini sebetulnya. Ya sampai saat ini artinya dua nama ini masih dalam proses pendalaman. Kita menetapkan tersangka itu kan minimal ada dua alat bukti yang cukup. Menjadikan Bito untuk sebagai saksinya atas Galumbang dan siapa lah gitu. Nah ini kan ada berbagai nanti menghadirkan itu juga. Itu kepentingan dari penuntut umum. Nah, kita tidak bisa nanti hadirkan kalau dia nggak punya penuntut umum. Tapi dari jangan disamakan antara satu proses yang satu dengan konstruksi perkaranya Pak kaitannya Win. Ya tadi kan yang bilang, tadi kau bilang tidak ada perkara itu sama persis. Kalau dilarang berarti udah pasti semua yang yang dilarang yang mana dulu ini? Kalau misalnya dilarang tadi kan dilarang terkait dengan pemilu. Oh. Nah berarti udah pasti semua peserta pemilu yang ada diduga ada keterkaitan dengan perkara-perkara yang udah mulai disidik pun udah bakal dipanggil. Oh tidak, itu berbeda prinsip itu. Bagi yang nyaleg ya, yang tadi yang apa yang memorandum Pak Jaksa Agung itu ya, kan udah jelas bagi yang nyaleg itu tidak akan ditunda prosesnya. Ya, tapi bagi yang tidak ada kepentingan apapun terkait dengan perpolitikan untuk pemilu tetap jalan. Hanya ditunda prosesnya, hanya setelah pemilu 14 Februari jalan terus gitu. Ya, jadi enggak ada kendala apapun. Pak Jaksa Agung itu selalu menyatakan khusus kepada ASN kejaksaan untuk netralitas itu harga mati, bahkan tadi bilang harga mati itu netralitas kejaksaan. Kenapa? Karena posisi kejaksaan tidak hanya posisi sebagai pemilih tetapi juga sebagai aparat penegak hukum. Dia tergabung dalam Gakumdu, penegakan hukum terpadu dalam tindak pidana pemilu. Jadi betul-betul harus netral, nggak bisa kita kiri kanan, nggak bisa apalagi kemana-mana nggak bisa, padahal tengah-tengah tadi ya biar ini nggak bisa, harus netral semua aparatur kejaksaan. Ya ini sudah di JPU. Ya, jangan tanya saya dong. Anda tanya kepada JPU dan tanya kepada majelisnya. Ya kan? Tapi bisa juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.